Goalkeeper sekarang banyak yang bermunculan, contoh dari kayak Hernando sama Andika. Ah itu. Kalau saya bilang luar biasa. Mungkin kejutan-kejutannya pertama banyak pemain baru bang, ya kan? Terus strateginya juga beda-beda bang, nggak seperti yang kita lawan dari seri 1, 2, 3. Jadi semua bervariasi dan semua tim mungkin sudah ambil pengalaman atau pembelajaran dari seri-seri sebelumnya kan, untuk di seri keempat di putaran kedua ini. Jadi setiap tim itu punya kejutan masing-masing. Ada kayak mungkin sekarang nggak ikut ya pemainnya, mungkin lagi ada acara lain kan, apalagi sekarang malam minggu juga nih bang. Iya ya kan. Nah, itu namanya Fadil Akbar ya. Mungkin kalau abang pernah nonton itu kemarin ya, sebelumnya main di Liga 2 di Rans Cilegon kan. Iya di Rans. Nah sempat debut juga kemarin lawan PSM di babak kedua. Saya nggak nyangka bang, permainan dia tegas keras ya kan, makanya kok nggak nyangka gitu saja. Iya. Gitu aja. Jadi dia mungkin kalau dikasih kesempatan bisa jadi lebih berkembang lagi bang ke depannya. Di usia saya sekarang nih kan, ya kalau bilang saya masih muda lah, umur 20 lah. Iya, saya kira 16 loh. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisi banget deh. Iya. Jaga kondisi, performa, apalagi bibit-bibit sekarang kan. Goalkeeper sekarang banyak yang bermunculan, contoh dari Persebaya sendiri, mereka kan dua ini kayak Hernando sama Andika. Ah itu. Kalau saya bilang luar biasa bermunculan, karena mereka, kenapa mereka bisa bermunculan? Karena kepercayaan sih dari pelatih, dikasih kepercayaan penuh. Jadi mereka main pede gitu. Ya. Itu sih. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Semoga sisa pertandingan ini bisa sapu bersih terus, bisa lebih kompak lagi. Pokoknya intinya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik. Ya motivasinya pokoknya jangan pernah berhenti bermimpi, kerja keras, giat berlatih, tetap sama sih, disiplin intinya. Gitu. Berlatih, kerja keras, dan disiplin. Dan jangan pernah berputus asa. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena setiap rezeki itu kan karena udah diatur kan. Yang penting kita mau kerja keras, disiplin, berdoa, pasti insya Allah bisa mencapai cita-citanya. Setiap yang ingin cita-cita jadi pemain bola, insya Allah bisa tercapai. Terima kasih. Udah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tento Indonesia, atlet choice.